Guys, welcome back to my YouTube channel ya. Ini aku mau unboxing paket dari KKV. Ini adalah diffuse apa namanya sih? Pengharum ruangan Albasol ya. Diffuser. Ya pokoknya begitulah. Akhirnya. Ini aku beli yang Albasolnya seperti ini. Biasanya kan aku beli yang putih. Karena kemarin di Shopee tuh lagi ada flash sale, ya. Flash. Jadi lumayan banget ini. Lumayan banget ya, Bun, kalau di check out gitu kan. Flash sale bukan flash sale. Flash sale. Make shot shin. Wow. Nah, ini ya. Kalau dilihat sih botolnya kayak parfum Zara. Yang kedua ya, ini yang rasa English Fresia ya. Kita akan coba wanginya ya. Ini sih wanginya kayak soft calm gitu ya. Ini kayaknya cocoknya untuk di ruang tamu. Kalau ini lebih ke apa sih, kayak cowok gitu baunya. Cocok juga ini untuk di kamar ya. Up dari Albasol ini untuk mengharumkan ruangan kalian ya. Dan aku cukup pakai satu botol ini tuh di kamar cukup 1 bulan ya. Dan ini lumayan banyak isinya. Kalau mau lebih awet, kalian gak perlu pakai batang ininya tuh semuanya ya. Jadi hanya cukup kalau mau 2 bisa, 3 pun juga bisa. Jangan asalkan 1 ya, karena kalau 2 tuh kayaknya udah cukup banget. Kalau kalian pasang semuanya, itu nanti bakalan cepet habis. Ini aku udah ada ya contohnya. Ini aku pakai yang Truth. Ini beda dengan yang ini ya, guys. Botolnya beda. Nah, terus aku ini cuma pakai 3 batang aja. Ini udah cukup hampir mau 1 bulan lebih dan ini tinggal segini isinya. Menurut aku sih ini awet banget ya buat 1 kamar gitu. Dan ini nanti akan ditaruh di ruang tamu. Ini cara penggunaannya cukup ini dibuka aja. Nanti ini dibuka, dimasukkan si sticknya ini ya. Contohnya seperti ini kita masukin ya gitu. Tapi ini karena aku belum mau dipakai jadi nanti aja ya. Mau beli, ini tuh tersedia toko offline-nya, ada di Mall Central Park, Taman Anggrek, di Tangerang juga ada kalau nggak salah di Super Mall Karawaci ya. Tapi lebih baik kalau ada diskon, kalian mending beli di Shopee aja ya. Shoppingnya juga di officialnya KKV. Dan sekian gitu aja review dari aku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.